the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your... Wanita-wanita yang kira-kira tertarik dengan Om Anan ini, ada satu persyaratan penting, harus mau menerima 8 orang anak ini, nanti 9 kalau Kelvin, sebagai anak juga, ya. Ingat wajah orang tua, mereka yang ada di ILU, ya, mereka dengan penuh harap, berharap, kamu sudah, nggak gampang loh, ya, saya kan udah dinas di Papua 12 tahun, seorang tua di Papua sana bisa mempercayakan anaknya masih kecil, itu nggak mudah, gitu kan. Parah tadi mana, ya? Parah. Itu yang besar buat ini mama papanya. Ada 6 total. Pas 6, anak-anaknya ada juga. Nah. Ini masih ada. Kemarin kita ketemu pertama kali sama mama di kios itu. Nah, kiosnya yang bawah itu, mama itu. Burung itu bisa semuanya, jumpa lagi bersama kita, aku Grace dan papa aku Edward Sitorus di Edward Sitorus Papua Channel. Nah sekarang masih di segmen target operasi, obrolan paling menginspirasi. Oke, jadi kita kemarin sudah ngobrol yang ada di Papua, yang fenomenal, yang sudah sangat terkenal namanya. Channel namanya? Penyakit. Nah, terima kasih buat para penonton yang sudah menyaksikan di konten dalam kita membahas Bang Revi ya di channel Penyakit. Nah, ada saran-saran yang lain juga dong, Pak. Yang lain juga, Pak. Nah, kita satu-satu kita garap nih, kita targetkan operasi kita, ya. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol dengan salah satu target kita yang bertugas di sana juga. Kalau Revi di Tinggi Nambut, ini ada tokohnya di ILU, ya. Sudah tahu semua. Pasti. Namanya, channelnya Om Anan. Om Anan. Oke, langsung aja kita undang kali, Pak. Iya. Udah, nanti ceritanya belakangan aja. Kita langsung undang. 1, 2, 3. Oke, kita sudah sama Om Anan ini. Om Anan yang sudah terkenal seantero jagat raya. Wah, itu ILU. Om Anan. Halo kak. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mohon maaf, namanya siapa ini sebelumnya? Oh ya, nama saya Grace. Oh, kakak Grace. Anaknya beliau ya? Iya. Iya, putri saya. Anaknya bapak Edward. Alhamdulillah. Oke. Abang lagi di mana nih bang? Aku panggil abang aja kali ya. Seenaknya aja. Ya, biasanya manggil abang. Abang di kampus sih, lagi di mana bang? Lagi di asrama, lagi di rumah asrama. Di Solo ya? Iya betul, di Solo. Oke. Ini Om Anan yang pernah kemarin. Iya. Tempat ya viral lah, viral ya. Viral. Baru pulang tugas dengan Bang Revi yang kemarin kita wawancarai. Penyakit. Mereka baru saya melaksanakan tugas di Papua, khususnya di daerah Puncak Jaya, ada yang di Tinggi Nambut, ada yang ini Om Anan ini di ILU. Silakan kakak tanya-tanya apa saja. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya, kak ya. Oke, perkenalkan nama dulu bang, nama, tinggal di mana, asal dan segala macam ya boleh. Nama asli nih ya?
Iya dong. Nah, nama asli lah. Nama asli dong. Orang-orang tanya Om Anan aja ya. Soalnya namanya banyak ini. Sekarang terbuka identitas aslinya Om Anan ini nih. Jadi buat teman-teman yang kepo sama Om Anan, namanya siapa sih sebenarnya? Nah, sekarang nih terbuka nih sekarang nih. Silahkan Om Anan. Siap-siap. Memperkenalkan diri ya, nama saya aslinya sudah ada di Instagram saya juga, namanya Nanang Setiawan. Kalau Om Anan itu sebenarnya cuma panggilan ke dari anak-anak saja. Sini toh, sinilah. Hosea. Hosea sama siapa satunya? Kamu namanya siapa? Harwi. Oh iya Harwi ya, saya tahu Hosea. Baru adik? Jarvis. Ingat-ingat dulu. Anan. Iya. Pinter kamu. Kalau asal itu dari Karanganyar, Jawa Tengah. Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah. Mungkin ada yang ditanya lagi? Itu saja. Status. Status masih lajang, Onan. Masih bujangan. Gak jadi tunangan katanya. Gak jadi, tahu dari mana tunangan. Kok bisa tahu? Udah diproklamirkan oleh Revi katanya. Ayo yang mau status. Kita semua mengikuti konten-konten kalian. Hati-hati. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada perempuan-perempuan yang lagi galau yang sedang memposting love-love pecah ini, ya. Saya beritahu lagi bahwa Om Anan belum tunangan. Banyak celah untuk menuju ke Roma. Sang pengait cinta Om Anan. Suara lembut gemulai dari Tilu. Nyakit. Ini kenapa dua-duanya lajang ya? Kemarin Bang Revi juga sama nih. Berarti harus dipromosikan gembar-gembor, Pak, biar pada cepat nikah. Mereka bingung memilih, terlalu banyak yang mendaftar. Udah makin kita sekarang makin banyak pilihan ya. Tidak begitu juga, Menang. Kita biasa saja. Kita juga berharap semua dalam hati, pastikan namanya manusia pasti pengen cepat berkeluarga. Termasuk saya dengan Bang Revi pasti seperti itu. Cuman kan saat ini masih proses. Proses mencari. Mencari dan memilih. Jadi, memilih dan mencari. Kamu satu angkatan dengan Revi. Apa junior apa jenis? Kalau saya dari Tamtama, Man. Oh, Tamtama. Pangkat terakhir apa sekarang? Sekarang Praka. Mantap. Siap. Ayo, udah perkenalan cukup. Ada lagi yang menanyakan nomor sepatu, nomor rekening? Itu nanti DM aja ya, DM aja ya. Yang mengirim-ngirim sepatu segala macam ter DM aja. Ya udah, ayo lanjut tentang apa yang gimana? Mau kita kulik. Ya, gimana? Ini target operasi kita sekarang nih, Pak ya. Amanan ini. Ya. Ya. Ini kita sekarang masuk dalam segmen target operasi, obrolan paling menginspirasi. Jadi obrolan kita ini bukan sekedar buang-buang waktu, tapi obrolan yang menginspirasi. Beberapa waktu lalu, Pak Anang ini, Anan, atau apa aja namanya, mau Nanang, mau Anan, ternyata dia melakukan suatu hal yang luar biasa ya, terutama bagi saudara-saudara kita yang ada di Papua. Mereka bertugas di Papua tidak sekedar melaksanakan tugas begitu saja. Ada hal luar biasa yang baru mereka lakukan ya untuk rekan-rekan ini. Mungkin Anan bisa cerita kira-kira pengalaman kemarin selama di ILU. Mungkin saya ceritakan dari awal mulanya saya bertugas. Yeah. Jadi waktu itu kan sebenarnya saya bukan tugas pertama, bukan di ILU. Waktu itu saya awal masuk ke Papua, itu kan saya pertama itu posnya di Pos Mulia, di kota sebenarnya.
masih di Puncak Jaya juga, cuman posisinya di kota. Yang mungkin teman-teman juga sering lihat kalau di Kota Mulia Puncak Jaya itu, kemarin saya di situ kebetulan waktu itu baru 3 bulan di Mulia, ada teman yang di Pos Ilu, senior saya waktu itu kan ada kendala di kesehatan. Jadi waktu itu perintah dari atasan yang ada riwayat mungkin yang walaupun sekecil-kecil apapun itu dirapatkan di pos yang dekat dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi waktu itu yang ada riwayat sakit ditarik ke kota. Jadi waktu itu saya ditunjuk sama komandan saya yang di pos dan satis, saya ditunjuk untuk menggantikan ke pos Ilu. Itu kalau nggak salah bulan Agustus atau September waktu itu. Jadi sebenarnya berat waktu itu saya meninggalkan pos, karena dari awal kan kita sudah sama-sama di Kota Mulia, dan awalnya sebenarnya bukan nama saya yang ditunjuk, cuman dari komandan saya akhirnya yang nama ditunjuk waktu itu saya. Sebenarnya saya berat hati, ada perasaan gimana gitu, cuman saya berpikir aja, mudah-mudahan dengan kepindahan pos saya ini ada hikmahnya. Saya cuma berpikir seperti itu aja. Dengan seiringnya berjalan waktu, saya masuk ke pos Ilu di akhir-akhir tahun. Waktu itu, waktu awal kesana itu belum ada yang namanya pembelajaran dengan anak-anak yang seramai yang mungkin dilihat sama teman-teman itu. Awal mulanya saya bikin konten itu kalau nggak salah bulan Februari, baru-baru saja, sebenarnya belum lama. Waktu itu ya ada terinspirasi sedikit dari teman-teman Tinggi Nambut sebenarnya. Kok di sana aja rame ya, siapa tahu. Waktu itu dalam pikiran hanya siapa tahu aja dengan saya membuat konten nanti bisa menjadi mungkin rezekinya anak-anak atau apa. Karena waktu itu kan belum ada pembelajaran, jadi saya kontennya belum masuk ke pembelajaran anak-anak. Awalnya waktu itu saya bikin konten pertama kali dengan namanya Kalpin. Halo. Nama? Epri. Ini? Bambang. Mana senyumnya kalian? Iya. Yeah. Namanya siapa, Adek? Kalpin. Panggilannya? Kalpin Mama. Kalpin rumahnya di mana? Di dekat Korame. Oh, dekat Korame. Kamu kalau di rumah biasa makan berapa kali sehari? Satu kali dua kali. Kalau pagi makannya apa? Nasi goreng. Baru lauknya? Sayur saja. Mas, sayur kubi enggak? Iya. Baru lauknya? Lauk tidak ada. Baru kalau sore? Kalau malam? Malam tidak ada. Tidak makan? Kenapa? Tidak ada uan? Tidak ada. Kalpin sekarang kelas berapa? Kelas 2. SMP ke SD? SD. Baru nanti cita-cita mau jadi apa? Jadi Kopassus. Kalpin tuh anak kesayangannya Mr. E. Yang mungkin lihat di episode pertama, anaknya itu. Waktu saya awal bikin konten itu, ya sudah, cuman punya niat siapa tahu nanti ini rezeki. Saya share, awalnya cuman saya share-share di grup teman-teman, cuman saya nggak berani share di teman-teman yang militer atau yang kedinasan, karena takutnya waktu itu kan pikirannya nanti mengganggu tugas pokok dan lain-lain. Saya berpikirnya seperti itu, yang berawal dari saya share ke teman-teman, akhirnya ya sedikit demi sedikit ada penonton. Lama-lama saya waktu itu kedatangan, nggak sengaja juga waktu itu Bang Ravi dengan Pak Muro datang ke pos. Saya ngambil video, terus saya sharing dengan Bang Ravi, tanya-tanya,
Bang, bagaimana nih? Saya pengen bikin YouTube juga, begini-gini. Saya udah bikin, waktu itu baru dapat 3 episode atau 4 episode. Waktu itu saya sharing sama Bang Revi, dikasih banyaklah ilmu-ilmu dari Bang Revi. Akhirnya lama-kelamaan naik juga punya saya, ikut kebantu oleh Bang Revi. Bang Revi ini sebenarnya berjasa, kalau bagi saya berjasa, bagi saya. Nggak akan saya lupa kalau Bang Revi itu seperti kakak saya sendiri, walaupun itu jauh di atas saya kan. Kalau awal mulai terbentuk Pos Maleo itu, kalau Hone Pintar itu sebenarnya sudah ada di tahun 2017, kalau nggak salah waktu itu. Kapten Arif yang mendirikan namanya Hone Pintar. Tapi waktu itu hanya di pos depan saja, tidak masuk ke dalam. Di depan itu kan ada bangunan, mungkin yang pernah lihat, ada di depan Hone Pintar. Di situ posisinya, yang dekat lapangan bulu tangkis. 2017 dibangun di situ, diresmikan oleh Dandim dan Bupati waktu itu. Di situ diisi kegiatan yang positif, mungkin seperti dikasih materi-materi wawasan kebangsaan dan lain-lain. Kemudian di situ disediakan buku juga, banyak sumbangan buku untuk dibaca-baca anak-anak. Kemudian seminggu sekali sama pos yang lama itu buat nonton film-film yang mungkin berkaitan dengan kebangsaan. Tujuannya waktu itu emang baik, cuman karena mungkin pergantian pos yang selanjutnya mungkin entah terputus atau bagaimana, kita tidak tahu. Dengan kedatangan kami waktu itu kan, pernah kami briefing dengan satu pos, intinya kita saran mungkin gimana kalau kita, apa ya namanya waktu itu, kita bikin agar nanti kita tinggal meninggalkan ilu, kita bisa meninggalkan kesan yang baik buat masyarakat. Nah, mungkin itu niat yang dari saya, dan dari teman-teman saya satu pos pun mungkin punya niat baik juga seperti itu. Akhirnya pelan-pelan, yang awalnya cuma belajar baca itu pun nggak rutin, cuma paling berapa hari sekali, kalau pas kita mungkin lagi longgar aja baru ngasih belajar anak-anak. Terus dimulainya dengan saya buat YouTube itu, akhirnya awal-awal kita kasih belajar. Waktu itu kan ada sekat antara pos dengan anak-anak yang di luar, karena kan kita emang nggak terlalu mengizinkan mereka masuk ke dalam. Akhirnya kita kan waktu itu punya empat anak didik, Roy, Inal, kemudian Ciki dengan siapa waktu Apri, empat orang pertama itu. Kita kasih belajar empat anak itu, anak-anak yang di luar itu pengen, kan mereka ngelihat ngintip dari jendela gitu dari luar. Dan anak-anak itu kita tanya, pengen boleh ikut belajar? Anak-anak itu jawab, saya mau. Saya apakah boleh? Waktu itu anak-anak tanya seperti itu, kita jawab boleh. Yaudah, nanti ikut belajar sini saja. Akhirnya satu persatu masuk, ya sudah dikasih belajar. Sambil waktu itu udah punya YouTube, jadi kita ambil videonya, kita share. Akhirnya bisa makin lama makin naik penontonnya. Kemudian kalau untuk donasi masuk pertama kali, waktu itu dari beliau Mr. E melihat Calvin, waktu itu kan saya suruh untuk belikan pinang sama anggur pupu buat Pak Moro. Waktu di pos depan, Calvin, Pak saya tanya Pak Moro mau apa? Mau anggur kupu sama pinang? Yaudah, saya nyuruh Calvin untuk belikan. Waktu itu ada sisa 10.000 atau 5.000, saya lupa, kalau nggak salah 10.000, saya tanya, Calvin itu buat kamu? Katanya, kamu nggak pengen jajan? Enggak, saya pengen saya tabung aja buat biar bisa buat beli HP. Berawal dari situ, beliau lihat, beliau langsung WA saya, tapi beliau juga tanya ke Mas Revi sebelumnya. Mas Revi kan cerita sama saya, Mas Revi itu kenal nggak sama Pos Maleo yang di Ilu, begini. Atas rekomendasi Mas Revi juga, akhirnya beliau dengan niatnya pengen membantu juga yang di Pos Ilu. Akhirnya berawal waktu itu
masuk uang kalau nggak salah pertama kali itu 5 juta atau 15 waktu itu. 5 juta mungkin untuk Mas minta tolong untuk belikan HP Calvin sama celengan. Waktu itu Calvin minta celengan. Akhirnya lama-kelamaan beliau tanpa kita nggak pernah namanya donasi itu nggak pernah kita minta. Apa yang dititipkan oleh mungkin orang yang pengen ngasih ke anak-anak ya sudah itu saja. Kita nggak pernah namanya minta-minta. Lama-kelamaan banyak juga yang masuk selain dari beliau juga. Akhirnya karena waktu itu uang dari beliau juga banyak, kita punya saran untuk beli pertama itu belikan seragam anak-anak sekolah. Baru seragam baru, tas baru mana lihat? Iya. Warna merah. Yo begitu. Anjir, buatlah, Gam. Oh, bajimu dalam lepas ya. Di dalam lepas dulu baru pakai. Tasmu enggak terlalu turun nih itu. Bisa dikencangin tuh. Ali. Sudah siap? Mana lihat baju barumu? Seragam baru. Dimasukin lah, no. Yang rapi, no. Adik, dimasukin bajunya. Bajunya dimasukkan. Bajunya dimasukkan. Masa baju balapan begitu? Wes sudah cepat. Mau foto ini. Yo, masukkan itu, yang sisanya itu masukkan ke lubangnya toh. Nah, begitu. Dede, foto dulu bersama sini. Selfie. Hari, ya, telinga tuli, dengarkan kita. Apa jalan kan sekarang? Kemudian lanjut, karena uangnya waktu itu beliau kirimnya mungkin di angka ratusan, akhirnya kita saran untuk bangun tempat belajar anak yang lebih luas, karena posisi tempat belajar yang di dalam itu terlalu sempit, kasihan anak-anak. Akhirnya kita bangun yang di luar. Dengan membangun kamarnya juga, itu pun semua dari donasi dari beliau. Dan semua perlengkapan itu rata-rata dari beliau semua. Emang ada juga dari donatur lain, cuman emang donatur paling utama, paling besar emang beliau sih. Mungkin itu dulu, Nan, ada yang ditanyakan? Wah, dimit. Luar biasa. Wow. Jadi lagi-lagi semua berkat Mr. E. Nah, ini perlu klarifikasi juga bahwa Mr. E itu bukan saya ya. Banyak kontennya Refi kemarin. Oh jangan-jangan ini Mr. E-nya nih, bukan. Saya juga Mr. E, Edward Sitorus. Tapi apa ya Mr. E-nya? Sangat salut ya dan sangat hormat sama Mr. E, hamba Allah, hamba Tuhan yang nggak mau disebut namanya ya. Orang banyak nyumbang, tolong ya tulis nama saya. Tapi ini beliau ini tidak mau disebutkan namanya. Saya tanya anak aja, aduh Pak, saya sumpah Pak nggak boleh ngasih tahu. Aduh, ini perintah, dia juga nggak mau ngasih tahu. Kita hormatlah sama Mr. E ya, terakhir lagi terima kasih dan klarifikasi bukan E-nya itu bukan saya. Semoga saya bisa menjadi sama seperti beliau, bisa memberikan bantuan bagi banyak orang ya. Amin. Bawa nama. Nah ini tadi perjalanan ya, perjalanan ya tadi anak dengan teman-teman sudah lakukan, melihat bagaimana kondisi anak-anak saudara-saudara kita di ILU ya, ya mungkin perlu perhatian lebih lagi dari kita, di mana terkesan kalau prajurit TNI bertugas itu kan selalu kesannya apa keras, kesannya juga menyakiti rakyat. Nah ternyata tidak, banyak juga ini satu contohnya teman-teman dari Malewa ini justru melakukan hal yang tidak pernah kita duga ya, bisa juga smooth, bisa juga lembut, bisa bahkan dengan pendidikan yang sudah diterima ternyata bisa juga dekat sama anak-anak, bisa jadi pengasuh anak-anak, jadi guru TK kan gitu.
ya. Kami, halo-halo, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di seluruh dunia. Salam hormat dari Papua. Tetap selamat. Gini anak, wah-wah. Yang kasih gendong. Ya. Hai, tepuk tangan. Luar biasa ini, nah. Sehingga itu menggerakkan Mr. E tadi untuk memberikan bantuan yang luar biasa ya, sehingga kamu juga bisa dengan teman-teman bisa memberikan lebih lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Bagaimana terus sampai dengan ada anak-anak ini dari Ilo dan Tinggi Nambut bisa sampai di Solo nih. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa nih? Ya, jadi waktu itu berawal kalau nggak salah bulan 4, beliau ngasih penawaran pertama itu sebenarnya sama Calvin saja. Bulan 4 atau bulan 3, waktu awal-awal kita ini, beliau masuk donasi itu. Beliau minta tolong sama saya untuk ngasih penawaran ke Calvin, apakah mau ikut belajar di Jawa, sekolah disekolahkan di Jawa. Karena mungkin beliau sudah tersentuh hatinya sama keluguannya Calvin, kepolosannya Calvin, makanya beliau jatuh pengen... Jatuh cinta dengan Calvin lah. Iya, sudah tertarik gitu. Nah. Mungkin waktu itu beliau pengen niat, pengen menjadikan Calvin ini bisa menjadi lebih baik untuk keluarganya ke depan. Akhirnya beliau minta tolong sama saya untuk ngasih penawaran ke Calvin. Dan waktu itu saya berangkat ke rumahnya, ketemu dengan keluarganya, ngasih penawaran ke Calvin. Dan waktu itu Calvin, keluarganya belum ngasih jawaban, karena harus tanyakan ke pihak keluarga yang lain juga. Kemudian selang beberapa hari, beliau, Mr. E, ngasih kabar lagi ke saya untuk menanyakan mungkin kalau teman-teman yang lain pengen ikut, nggak apa-apa mas, katanya. Mungkin pengen apa ya, pengen masa depannya bisa jadi lebih bagus, nggak apa-apa nanti kita kasih penawaran. Ya sudah, berangkat dari omongannya beliau, ngasih penawaran seperti itu, akhirnya saya tawarkan satu persatu ke anak-anak yang di pos. Tapi waktu itu, mohon maaf, saya juga sedikit melihat, menyaring lah, anak-anak yang saya tawarkan ini yang dia nggak nakal lah intinya, nggak kena pengaruh negatif dunia luar dulu. Karena saya juga takutnya kalau nanti saya kasih penawaran, ya emang kebanyakan mayoritas mau semua. Cuman takutnya nanti mengecewakan beliau juga, saya juga ngerasa nggak enak hati takutnya. Sudah akhirnya, tapi mayoritas saya kasih penawaran semua. Paling cuman 1-2 orang aja yang mungkin saya nggak berani ngasih penawaran ke anak-anak itu. Ya akhirnya saya tawarin satu persatu. Akhirnya ada yang pengen sekali ikut ke Jawa untuk sekolah, tapi orang tuanya nggak mengizinkan. Ada juga orang tuanya pengen, cuman anaknya ini masih ragu-ragu. Keluarganya pengen sekali, tapi anaknya masih ragu-ragu. Itu contohnya Eniko. Eniko tuh keluarganya sebenarnya mendukung sekali, cuman Enikonya sendiri masih ragu-ragu. Kemudian anak-anak yang lain, anak-anak yang Ilu, itu sebenarnya awalnya juga susah-susah gampang sih. Kita harus satu persatu datang ke rumah, intens terus datang ke rumah, tanya-tanya ke keluarganya. Karena kan yang ditanya nggak hanya orang tuanya saja. Karena kalau di Papua itu kan harus saudara-saudaranya itu ditanya semua. Takutnya nanti ketika kita bawa ke sana, ada yang bilang begini, kok kamu bawa ke sana tanpa bilang saya? Itu begitu-begitulah. Mungkin sudah tahu sendiri komandan di Papua seperti apa. Ya kita jaga juga, jangan sampai kita salah di mata masyarakat. Juga waktu itu, berawal dari anak Maleoilo dari 9 orang, akhirnya turun sampai cuma 5 orang yang berangkat. Terakhir Calvin ini mungkin mau ikut juga, sebenarnya Calvin pengen sekali ikut, dari mamanya boleh, keluarganya boleh, cuman dari bapak tua itu sebenarnya bukan saudara, cuman seperti orang di luar saudara, cuman dia mungkin berpengaruh di Ilu. Jadi waktu itu izin sama beliau, cuman dari beliau belum mengizinkan. Tapi dari keluarganya kekeh pengen nganter Calvin, biar maksudnya keluarganya Calvin tuh pengen Calvin tuh paling enggak bisa menjadi
apa ya, anak yang pinter mungkin bisa menaikkan derajat keluarganya. Harapan dari keluarganya juga seperti itu. Dan ini kabar terakhir kalau Calvin itu, kata kakaknya pengen diantar ke Jawa, cuman menunggu acara bakar batu yang di Ilu selesai dulu. Karena adat di sana, waktu itu kan kejadian perang tahun 2017-2018 kalau nggak salah, dari pihak keluarganya Calvin kan ikut perang. Jadi kalau orang mau keluar dari wilayah Ilu, itu harus bayar kepala dulu. Jadi kemarin proses bayar kepala kan baru dilaksanakan, kalau nggak salah rencana tuh awal bulan Juli ini. Cuman ini keundur mungkin karena masalah apa kita juga tidak tahu. Harapannya keluarganya nanti setelah acara bakar batu itu selesai, Calvin bisa diantar sama kakaknya ikut teman-temannya yang di sini. Kalau untuk anak-anak tinggi nambut itu, lebih tahunya sebenarnya Bang Revi dengan Danpos dan kawan-kawan yang di Tinggi Nambut. Kemarin awalnya 4 orang, satunya itu Deminson kalau nggak salah. Waktu itu sudah kita sama-sama bantu buatkan persyaratan, baik dari seperti KIA, akte KK di Kota Mulia, persyaratan di pencatatan sipil, anak itu masih masuk. Tapi waktu pemberangkatan anak itu malah tidak ada di tempat. Akhirnya yang 3 anak ini aja yang berangkat. 3 anak ditambah 8 anak yang di Ilu, jadinya total 8. Ada satu mamanya Melani atau mamanya Eno juga ikut, karena emang diminta sama beliau, dikasih penawaran sama beliau, mungkin mau ikut dampingin anak-anak, nanti sama beliau digaji juga. Dan akhirnya mamanya mau ikut. Dan kemarin karena kita nggak bisa pulang bersama dengan anak-anak, akhirnya kita carikan orang yang bisa dipercaya untuk mengawal anak-anak dari Ilu, Mulia, Jayapura sampai ke Jawa, sampai ke Solo. Akhirnya ketemu yang namanya Mas Ali, yang orangnya kalau bagi saya, menurut saya bisa dipercaya, dari teman-teman juga menyatakan sama seperti itu. Akhirnya anak-anak didampingi dengan oleh Mas Ali. Ayo. Enggak tahu nanti. Yang ini rasamu masak. Sabar. Ya. Tunggu. Apa ini? Apa? Yemi mah yang mana? Yemi mah. Tunggu di situ. Tunggu di depan. Jangan lah, tunggu di luar situ. Nah, tunggu di situ dulu ya. Yundi. Tunggu di situ saja. Pakai masker. Masker dipakai, masker dipakai. Mas Ali, naikkan masker. Jangan kebiasaan. Eno. Ada di sini. Deni lah. Melani. Oke, aman. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang alhamdulillah anak-anak sudah sampai di Solo dengan aman, dan kondisi anak-anak sekarang juga baik. Mereka juga senang. Kita tanya betah atau tidak, mereka juga senang, betah semua. Ya, total 8 nih sekarang ya, 5 dari Ilu, 3 dari Tinggi Nambut. Rencana. Betul. Calvin nanti nyusul, kalau Calvin jadi 9 ya. Mudah-mudahan Calvin nyusul, kalau nyusul jadi 9. Ya, anak kesayangannya Mr. E masa nggak ikut? Anak kesayangannya, kamu kan Melani udah ikut. Melani. Ya, luar biasa ya. Jadi, saya melihat juga di kontennya bahwa ada proses untuk permintaan izin ke orang tua ya, buat surat pernyataan untuk tanggung jawab ya, dari perjanjian kepada orang tua untuk menyerahkan diasuh sebagai anak asuh ya, bagi anak asuh. Nah, nanti segala sesuatunya ditanggung oleh Mr. E atau dari yang bertanggung jawab itu, dan pos ya waktu itu ya, dan Satis. Waktu itu yang tanda tangan dan pos dengan saya.
Oh iya. Jadi, kalau yang di rumah. Jadi bertanggung jawab untuk setelah sampai di Jawa ya sesuai dengan tujuan bahwa mereka akan diberikan pendidikan yang lebih baik ya. Itu rata-rata anak-anak SD ya? SD. Dari kelas 2, eh, 1 SD sampai 6 SD. Ada semua. Berarti ini udah mulai pendaftaran ya sekolah di Solo? Sekolah. Kalau untuk sekolah rencana sudah kita udah komunikasi dengan sekolah Kristen yang ada di Solo. Di salah satu SD yang di Solo, mereka SD itu juga dari pihak jajaran SD, guru dan sebagainya mendukung sekali anak-anak itu untuk masuk ke sekolah itu. Cuman kendalanya sekarang yaitu surat pindah dan NISN yang belum sampai sekarang belum dikirim sama dari pihak sekolah yang lama. Jadi kemarin kita sebenarnya sudah komunikasi dengan guru sebelum kita berangkat ke Jawa untuk minta surat pindah dan mungkin rapot dan NISN tersebut. Dari pihak sekolah yang lama dibilangnya nanti ya nanti dibantu sesegera mungkin biar cepat pindah ke sekolah yang baru. Kemarin terakhir dari Senin komunikasi kepala sekolahnya lagi tidak ada di tempat, jadi ini masih nunggu lagi teman-teman. Mudah-mudahan nanti segera terurus, biar segera dikirim, biar segera bisa masuk ke sekolah yang baru. Oh, berarti apa namanya? Nanti di sekolah dari satu sekolah mereka jadikan satu sekolah. Betul, nanti rencananya. satu tempat. Oh iya. Oke. Okay. Jadi rencana dari beliau, dari Mr. E, rencana akan disekolahkan sampai tingkat apa? Apakah sampai kuliah juga atau bagaimana komitmennya? Kalau harapan dari beliau sebenarnya pengen sampai kuliah. Ya mudah-mudahan anak-anak ini nanti apa ya, dia betah tetap semangat untuk tetap lanjut sekolah sampai jenjang seperti itu. Waktu itu sebenarnya beliau menyampaikannya 10 tahun ke depan. Kalau dihitung-hitung kan ada yang kelas 6 SD, mungkin kalau 10 tahun ke depan kan bisa sampai kuliah berarti. Iya. Oke, luar biasa. Bukan tugas yang mudah nih ya. Ya betul. Tanggung jawab berat loh. Berat banget, satu aja berat, apalagi 8. Iya. Saya di rumah ada satu anak yang saya bawa dari Jayapura itu, waduh, ngawasinya susah. Masih lagi 10. Kenapa? Masih kecil atau sudah besar? Mau masuk SMP kelas 1, SMP kelas 1. Oh, berarti di bawahnya dari kelas 5 kemarin kelas 6 ya. Dari kelas 4. Waktu saya di Jayapura sudah tinggal di rumah ya. Kelas 4, tapi kemarin kita pindah dia kelas 6. Kelas 2, kelas 2. Kelas 5. Itu satu orang saya ngawasi susah, apalagi 10 orang. Kamu hati-hati. Nah, nanti ada yang menangani langsung jadi apa pengasuhnya atau bagaimana, siapa kira-kira? Kan nggak mungkin kamu yang ngawasi setiap hari mereka. Makan. Ya. Kalau dari beliau emang sudah kemarin ngasih informasi untuk di rumah itu kalau bisa dicarikan pembantu. Dia beliau sih mintanya pembantu 3. Kemudian pendamping juga ada. Terus pendamping itu maksudnya yang bertanggung jawab di rumah keseluruhan, mungkin yang ngatur jadwal anak-anak, oh waktunya sekolah, waktunya ini, jadi yang mungkin sebagai penyampai kita dari kami, mungkin saya dan para kawan-kawan, beliau itu yang bertanggung jawab ke anak-anak. Tapi yang dituakan sama mereka sementara ini kamu sama Revi lah yang dari tinggal rambut. Revi, mereka dengar siapa kira-kira kalau nakal ini? Siapa yang menegur, yang mengingatkan? Kalau mereka tiba-tiba ya. Sebenarnya dari beliau masih izin juga ke teman-teman juga yang lain. Beliau juga pernah nyebut nama ini, enggak apa-apa nanti kalau ke tempatnya anak-anak enggak apa-apa. Beliau ngasih izin juga. Ada juga apa namanya ya? Kalau soal tanggung jawab keuangan mungkin lebih ke Bang Revi dengan saya yang lebih dalam masuk untuk kebutuhan mereka nanti kamu yang menginventarisir ya, beli bajunya, beli apanya, buku-bukunya gitu ya.
Jadi pokoknya semua all in terpenuhi oleh Mbak Mr. E ini. Betul. Waduh, luar biasa. Jadi penasaran nih. Tinggal di mana sih Mr. E ini? Bang, tinggal di mana sih Mr. E? Clue-cluenya aja, tinggalnya di mana clue-nya. Pasti udah tahu lah kalau tinggalnya di mana kan. Enggak, ini Indonesia. Kalau Indonesia itu keluarganya. Kenapa? Keluarga. Keluarganya ada tinggal di Indonesia. Ada di Jawa Barat. Oh, berarti di luar negeri. Wajah orang yang sebaik itu gitu loh, enggak kenal, kemudian enggak tahu tiba-tiba memberikan donasi sebanyak itu dan terus dan continue kan. Jangka panjang loh, orang kalau misalnya kasih bantuan, nih 100 juta sekali itu banyak, tapi nih 10 tahun sampai long term gitu kan, 10 tahun. Dan yang lebih luar biasa tidak mau disebut namanya. Iya, nah, betul. Sampai saya yang ketimpa, oh ini pasti terus ini yang Mr. E-nya, aduh. Gak semua orang loh punya misi seperti Mr. E ini. Yeah. Karena kan ada yang pasti mikirnya kayak, ah ngapain loh berorang Papua aja. Tapi dia tuh kayak fokus aja, oh saya mau fokus ke anak-anak ini, saya yakin anak-anak ini nanti suatu saat bisa sukses dan segala macamnya. Ya luar biasa sekali Mr. E. Ternyata mau itu ah cari tahu ah mau kepoin. Dan kalau berapa ada teman ya? Dan yang apa jodohnya itu ada teman-teman dari Malio ini yang mau menyalurkan, yang bisa mau. Bisa untuk menyalurkan. Seneng sama anak. Gak gampang. Seneng sama orang Papua. Ini kan bukan bicara kontennya di YouTube saja. Iya. Bukan. Itu bonusnya lah, kamu dapat konten, dapat channel, itu bonus. Tapi tujuan utamanya kamu kan tergerak untuk bagaimana anak-anak ini bisa mendapat pendidikan yang lebih maju ya. Kamu dapat amanah dari para orang tua, ingat wajahnya orang tua itu, orang tua mereka yang di kampung sana yang sudah mempercayakan kepada kamu, sehingga mau nggak mau kamu harus concern juga memperhatikan mereka gitu ya. Jangan saya sibuk lah, nggak bisa itu. Anggap sekarang anak kamu belum berkeluarga, tunangan aja nggak jadi, tiba-tiba punya anak 10 gitu kan. jadi sekarang anaknya banyak ya. Ya, nanti ini tambah susah lagi. Nanti kalau yang mau jadi calon istri kamu, mau nggak nih, mau ngerawat mereka nih? Kita udah punya, ya, cari mau istri hati-hati nih. Harus syaratnya harus itu, dan syarat utama. Nah itu, ini wanita-wanita yang orang anak. Gitu. Wanita-wanita yang kira-kira tertarik dengan Om Anan ini, ada satu persyaratan penting, harus mau menerima 8 orang anak ini, nanti 9 kalau Kelvin sebagai anak juga, ya. Jangan kamu cari yang gak mau. Wah, apa sih mas ngurus-ngurus itu? Wah, udah. Jangan dikawinin. Iya. Bukan dia orang. Ya. Ingat wajah orang tua mereka yang ada di ILU. Ya. Ya, mereka dengan penuh harap, berharap. Kamu sudah gak gampang loh. Ya. Saya kan udah dinas di Papua 12 tahun. Seorang tua di Papua sana bisa mempercayakan anaknya masih kecil. Itu gak mudah. Gitu kan? Ya kan? Kamu tahu sendiri kan? Susah pasti. Wah, banyak perdebatan lah antara keluarganya, pamannya, segala macam. Kalau bisa sampai berangkat, itu berarti kamu benar-benar sudah dipercaya oleh para orang tua itu, ya. Mantap. Oke. Okay. Aduh, luar biasa. Ya. Terus teman-teman kamu pengganti pos ilu, lanjutin nggak nih rumah pintar nih? Alhamdulillah, dari pos yang baru dilanjutkan, benar. Mudah-mudahan nanti Mr. E 10 anak lagi, lama-lama jadi ada asrama di Solo. Nanti kita mampir sebelum kali kita... ya, Pak. Ya, silakan kalau mau ngomong. Kenapa? Sebelum kita pulang kemarin kan yang di ILU, beliau ngontak ke saya, ngabarin, Mas, boleh nggak saya dikenalin sama mungkin anggota pos Malay yang baru? Siapa tahu nanti saya masih bisa ngirim rezeki buat anak-anak yang masih belajar di sana. Akhirnya kemarin sudah komunikasi juga, saya kasih nomor dan pos yang baru. Kebetulan di sana kan sudah udah buat konten juga, namanya Opa Bajamet. Apa? Plus Opa Bajamet yang baru di ILU itu. Oh, Opa Bajamet ya. Jadi beliau kemarin sudah komunikasi mungkin sama langsung dengan yang di pos yang baru. Sepertinya kemarin saya lihat juga sudah mulai ada dukungan-dukungan jadi beliau juga.
Siapa sih ini Mr. E? Ada anaknya nggak ya yang cowok Mr. E? Anaknya masih kecil semuanya kak. Ya masih kecil. Saya yakin rezekinya Mister ini akan terus mengalir ya, karena beliau diberkati, diberikan rezeki oleh Tuhan, ternyata disalurkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan pasti senang kan, dan pasti akan dipercaya lagi dengan rezeki-rezeki yang berlimpah. Kita semua berdoa, para penonton yang menyaksikan ini, mari kita doakan supaya Mister E semakin diberkati, semakin Amin. Banyak rezeki, makin banyak juga orang yang bisa di berikan berkat rezekinya. Dan ada Mr. E, Mr. E lain, doakan saya juga. Iya benar, termotivasi dari Mr. E 1 dan Mr. E 2 Mr. E. Coba tahu Mr. E nonton Pak. Halo Bapak, Mr. E. Salam buat Mr. E, hamba Tuhan yang luar biasa. Pasti nonton ya. Pasti kasih clue dong Pak, dari saya kita... Bapak siapa gitu. Kita salut ya. Oke, makasih ini permintaan dari netizen juga waktu kita kontennya. Pak, wawancara juga ini Om Anan, Om itu KKL juga. Aduh, semuanya kita banyak. Mau dengar semuanya. Nah, nanti next KKL. Ya, oke, terima kasih Nanang ya. Ya, buat waktunya sukses selalu. Nanti kalau sudah kopral secaba ya. Ya, amin. Kita semua doakan nih, semua yang fans beratnya Om Anan, doakan supaya Anang bisa segera naik pangkat jadi kopral, terus bisa sekolah bintara, bisa jadi seorang sersan ya. Amin. Sukses terus kamu ya. Kalau ada tugas lagi, kapan lagi ke Papua? Semua bilang, Pak, kembalikan mereka. Ya, kembalikan nanti kapan dia kawin ya kalau kembali ke Papua terus. Aduh, maunya, Pak, itu kembalikan dong Bang Revi Manan ke Papua lagi katanya. Lah saya bilang Revi harus sekolah secapa kan, bentar lagi ini kan mau tes secapa kan. Kamu juga harus sekolah bintara, nanti setelah udah berubah pangkat baru balik lagi ke sana gitu kan. Jangan sekarang balik lagi, kapan cari jodohnya nih, nah, jadi jomblo terus. Harapannya itu dulu nah. Cari jodoh dulu ya, tolong para penonton berikan kesempatan mereka-mereka ini mencari jodohnya yang tepat, yang bisa ikut juga mendampingi mereka dalam merawat anak-anak dan juga menjadi berkat bagi orang-orang lain ya. Oke, okay. Selesai kak, ada lagi? Sudah. Okay. Terima kasih, ya. Om Anan. Terima kasih, Om Anan. Terima kasih. Komando. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!